we have this problem. Nah, masalahnya. Dan apa yang kita ketahui? Where? He cannot even cry. Kemana dia pergi? Kemanakah dia pergi? You speak English with me. Tapi kamu berbicara dengan bahasa Inggris. Kenapa kamu bahasa Bogor? Kamu
Sedakoh. Eh, bukti ya, kalau udah bilang ada ya. Coba lihat. Gue gak mau saudara ada bukti dari mana. Oh no! Ya orangnya kecil. Waduh, orangnya.
timbangan orang timbangan sabu. Jadi ya, ya saya kurang setuju kalau misalkan ini dibilang kasus-kasus berat, Pak. Canda ya. Apa yang mau? Jawab lah tidak berat, mungkin berarti nggak mau. Tapi berarti kalau memang tidak berat, berarti yang lain salah. Kalau tidak bersalah. Tidak enak. 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 Jadi kalau kita urut-urut, jadi kalau kita urut-urut nih, menurut hukum Archimedes. Oh, kan saya bilang tadi kamu panci ke panti pijat. Oh, ini ngomongnya diurut-urut. Allah Akbar. Oke, ini pelapor. My client from Romania is travel maker family, ya. Oh, dia nggak lagi malu kembali. Husband. Jadi dia kesal dengan istrinya, ya suaminya. Ya husbandnya yang mana? Lama. In Indonesia, this not not husband. Apa? Pemben. Boleh saya bertanya? Hah? Boleh saya bertanya? Tanya apa? Itu jas-jas waktu naik-naikan kelas. Jangan dong. Jadi benar, saudara selingkuh? Oh tidak. Sebenarnya nggak selingkuh ya? Cuma bermain di belakang. Bermain di belakang. Bapak udah ada pelayanan ya? Bukannya tahu? Oh. Ya tapi emang ini kayak ada satu permainan, memang permainan unik sekali. Saya yakinkan kalau klien saya itu memang tidak bersalah. Pernikahan yang dilakukan memang secara sah dan suka sama aku. Tidak mungkin. Iya. Benar-benar. Betul sekali, Pak. Ini memang terjadi jalinan kasih yang cukup erat antara klien saya dengan istrinya. Waktu itu pernikahannya hampir dibatalkan. Tapi setelah istrinya itu diajak ke sebuah pernikahan yang itu nanti pakai. Imajiner itu. Bukan pengacara. Apa ini tadi ibu udah ada bantahan bahwa apa yang dilaporkan itu nggak benar. Bagaimana ibu Kristina, betul? Oke, Chris. Dua orang. Ini dua orang. Dua orang. Satu. Itu Chris sama Tina. Ini apa lagi? Udah, bukannya dia pengacaranya. Apa? Pemandang sih. Bukannya dia mau ikut kemana? Apa? Oh, bahannya. Jadi nemenin. Oke. Ya. So we have this problem like. Dan kita kata dalam hati kita. He couldn't even like try. Bahwa berumah tangga itu kami kecewa dengan kekecilan seorang laki itu. He couldn't even try. Dan dia tidak memilih dia punya laki. Kan dia ngomongin apa lu kan jamai. Artinya Pak. Ini lagi menceritakan ya suaminya. Ya, biar dulu biar lebih enak dia gitu kan ya. So, we couldn't communicate well in this relationship. We have this problem where like he cannot even like try to speak English with me. Dia tidak yang tahu. Tapi enaknya kalau gini deh, kalau dia ngomong enak semuanya kita bego berjamaah ya. Tahu dari mana? Oke, Kristina, oke. Ya kan, Kristina, ya oke, pelan-pelan. Kalau mau diterjemahin pelan-pelan, kita kira mau bisa Kristina. Oke, so we have this problem. Nah, masalahnya. Dan apa yang kita ketahui? Where? He cannot even cry. Kemana dia pergi? Kemana dia pergi? You speak English with me. Tapi kamu berbicara dengan bahasa Inggris, kenapa kamu baca buku? Ini kayak hari Minggu ya, Pak? He's not even trying to teach me his own language. Dan saya mencoba untuk menjadi baik, tapi suami saya meserong. So
So it also doesn't give me enough attention. Like, ada apa ya? Kok tenang-tenang aja, Bapak? Ini makmaruk, ini lagi lapor dengan bahasa Sunda. Ini. Bang, dua, 16, Bang. Oke. English. Jadi, oke. Ya, terima kasih Madam atas apa namanya? Thank you, Pak Hakim. Wah, enggak apa-apa. Tinggal ditambahin pun keluar air. Ya, oke, okay. Tanya, Pak. Ya. Pak Hakim, setelah melihat tanggapan dari pelapor, apa yang dia jelaskan itu tidak ada dasar buktinya. Jadi memang kalau tidak ada bukti nggak bisa dia ya menyalahkan kalau klien saya ini selingkuh. Ya, kalau masing-masing berdebat harus ada bukti. Pak Jaksa ada buktinya. Bukti. Saya ada bukti satu. Apa bukti? Pak Sekutiri bisa tolong ya? Eh, Iri, di situ tuh angin sana. Sekutiri. Kangnya, dipanggil. Abang, ya. Sekarang bukti diambil. Tadi ada ini saksi buat buka warung Bu ya. Ini kan cuma jelas kalau itu emang pacarnya Adul. Ini kan ya, dari udah lama Tiara pacaran sama Adul. Sudah. Berapa tahun? Menang itu. Ya. Kurang lebih ya sekitar 1 tahun ya. 1 tahun. Ya. Ketemunya di mana? Ketemunya waktu itu kita di daerah di Raci. No. Dia suka pesan pincil, Pak. Di daerah-daerah Kemang-Kemang. Oh iya. Iya. Bahwa betul saudara Adul itu berselingkuh. Jadi dengan ini saudara Adul saya vonis untuk memulangkan kembali Christina ke Rumania dengan transport, akomodasi dan juga barang-barang yang ada di